Kulitnya tuh ada warna kemilau ungu dan putih keperakan ketika terkena pantulan sinar matahari. Keren banget. Dia bergerak mendekati Karesa. Karesa harus tenang. Dari sini terlihat matanya agak berwarna abu-abu. Oke, kita tenang dulu. Itu tandanya dia sudah hampir mendekati masa ganti kulit. Jadi itu ditandai dengan matanya yang berwarna agak kelabu. Setelah ganti kulit, dia akan menjadi ular yang lebih sehat, warnanya lebih terang, dan lebih gesit. Jadi itu adalah cara ular untuk meregenerasi sel-sel kulitnya. Sel-sel kulit lamanya terkelupas, dan sel-sel kulit baru yang lebih segar, lebih terang warnanya, akan menggantikan sel yang terlepas itu. Ini dia diam di kaki Karesa, nggak bisa kemana-mana. Tolongin.